Assalamualaikum, kembali lagi di Bandung Vlogger Channel ya. Oke, hari ini saya berada di daerah kota penghasil nanas terbaik Jawa Barat ya, yaitu Subang. Nah, ini salah satu, nah di belakang saya ada ikon atau menyimbolkan bahwa Subang ini salah satu penghasil nanas. Ya geng, di belakang sana geng. Nah, di belakang saya. Oke, kita review aja nih. Saya juga mau lihat nanas hasil dari kota Subang. Jadi nanas sih kurang mudah juga geng, jadi nggak mungkin untuk produksi kue atau buat untuk dijual lagi langsung datang ke Subang geng. Jadi saya juga penasaran juga nih, nanas kita lihat ya, simbol dari ikon dari kota Subang ini kita lihat ya. Jadi di sepanjang jalan ini sih kebanyakan yang jualan apa ya, nanas itu di sepanjang jalan geng. Nah, geng, nah, kita lihat aja geng ya, kita akan review nih dari kota Subang, nanas. Check it out. Jalur yang arah sana ini salah satu gak hasil nanas baik di Jawa Barat geng. Jadi gak aneh juga kalau bisa kita lewat Subang, banyak penjualan nanas ya. Juga nih harganya juga relatif murah geng. Jadi banyak para reseller yang jalan ini nanas semua geng ya, nanas semua nih tuh. Tadi beli ya, jadi jadi kemarin geng, sana juga masih ada, biasanya masih ada geng. Nah, dan juga ini di depan di sisi jalan juga ada kemanangan juga kalau misalnya. Oke, kita lanjut lagi geng, kita masih back nih untuk di sepanjang jalan ini jualan nanas ya. Geng, saya tadi udah jalan dari sana ya. Nah, sekarang saya mendekat. Nah, di sisi jalan ini hampir semua yang jualan nanas ya, saya Subang ya. Jadi yang mungkin mampir ke daerah Subang ini wajib untuk cari yang nanas paling murah. Nah, jadi banyak nanas yang mungkin murah ya, karena ini salah satu Subang ini salah satu penghasil nanas terbaik di Jawa Barat geng. Jadi hampir semuanya ya, warung-warung yang di sini berjualan nanas geng. Paling jalan ini geng ya. Oke, lanjut lagi geng ya. Tamu-tamu juga ya. Kita lihat panjangnya. Ada yang para melipir dari Subang kalian nanas nih. Baik kayak jadi yang ke daerah Subang ini. Nah, kita lihat banyak yang melipir sambil binatang di sini. Dia kawasan satu jalur ya geng ya. Banyak jalan, banyak nanas ya, yang juga nanas kita bisa lihat. Jadi sepanjang jalan ini banyak yang jualan-jualan nanas juga tuh, kita lihat. Depan, seberang, kanan. Kiri kanan ya. Kiri kanan. Kita lihat. Gimana yang jualan anak sini geng, jadi wajib yang melipir ke Subang wajib nih untuk CGP anak Subang yang harganya mungkin relatif murah ya geng. Ini saya juga nungguin teman juga nih, nungguin teman kalian ya. Jual Subang geng.
Harganya beraneka ragam ya, dari mulai 20, 50 ya. Itu. Harganya beraneka ragam ya. Daerah Subang, tujuan nanas. Kita lihat lobi-lobi ya di sepanjang ini. Jadi wajib yang Subang nih, yang penasaran mungkin Subang nanas ini apa sih, wajib kita coba. Murah kan? Murah ya di sini. Ya harga mulai 10.000, 15.000 dan tergantung dari nanas yang kita inginkan. Di Jana dan juga di daerah Subang juga di Jana juga banyak pemandangan, dan juga Subang juga banyak tempat wisata ya di sini ya. Nah, jadi sangat asik juga kalau buat kita nongkrong. Oke, jadi gitu geng ya, jadi kita akan nanti akan lanjut lagi di review-nya. Ini karena udah sore, saya akan kembali pulang. Nah, jangan lupa nanas Subang, datang ke Subang untuk cicipi nanas Subang ya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Bandung Vlogger Channel. Nanti kan kita ketemu lagi di review lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out.